Jawa Barat merupakan kawasan yang memiliki banyak keragaman budaya, di antaranya adalah kesenian Domba Depok dan Badawang. Dalam melestarikan kebudayaan asli Jawa Barat, sejumlah warga di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung terus mempertunjukkan kesenian tersebut walaupun sudah mulai terlupakan. Jawa Barat merupakan kawasan yang memiliki beragam budaya Sunda, di antaranya Domba Depok dan Badawang. Biasanya pertunjukan ini dipertontonkan saat menyambut tamu dari luar daerah dan kitanan. Meski sudah mulai dilupakan masyarakat, karena kecintaan terhadap budaya Sunda, pertunjukan Domba Depok dan Badawan terus dilestarikan sejumlah budayawan asal Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Diutarakan seorang budayawan Domba Depok dan Badawang, Rikma, dalam melestarikan kebudayaan khas Jawa Barat ini, dirinya masih kesulitan dengan alat-alat seni dan kurangnya perhatian pemerintah. Selain itu, masalah yang banyak dihadapi, yaitu kurangnya peminat seni Domba Depok dan Badawang, sehingga budaya ini terancam punah. Utamina anu perkawis Badawang sareng Domba Depok, itu ayat 2 set, anu 1 set itu untuk kitanan, anak-anak kitan, anu 1 set untuk hanya untuk kanggo seremonia. Kumargi di Kepadepokan Saung Langit itu budayana mapak menang. Jantan sering para pejabat atau napi tamu dari luar Kabupaten Bandung itu tongkap ka Padepokan itu di papa kudu domaan sareng Badawang. Rikma berharap masyarakat Jawa Barat khususnya Sunda lebih memperhatikan budaya Jawa Barat yang mulai terancam punah agar terus dikenal anak-anak di masa depan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.